bisa diceritakan tentang penemuan jenazah hari ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dari perwakilan KSOP Pulang Pisau di Syah Bandar Palangkaraya, Yudin Iryani, mau memberitahukan kepada semua bahwa telah ditemukan mayat atas nama Dava, salah satu ABK yang waktu itu memang ada tenggelam pada tanggal 17 Desember 2021. Nah, ditemukan pada jam sekitar jam 8 di Desa Tilung Nusa sana, jadi sudah masuk ke wilayah Pulang Pisau. Nah, keadaan dan kondisi daripada jenazah tersebut sudah tidak ada kaki dan tangan, kepala dan leher juga tidak ada. Yang ada cuma mulai dari bagian lutut sampai ke dada. Kami bisa mengidentifikasinya dari properti yang dia pakai. Jadi propertinya sesuai dengan yang memang mereka gunakan pada saat mereka pas evakuasi mau dari Takbut ke Tongkang. Untuk jenazah sendiri, apakah akan dikirimkan ke keluarga atau dimakamkan di Kota Palangkaraya? Ya, jadi untuk jenazah sendiri sudah tidak layak lagi untuk dibawa atau dimakamkan di keluarga karena memang sudah hancur. Jadi kami langsung mengambil langkah untuk memakamkan sementara dimandikan. Saya juga sudah izin kepada kepala kantor saya, Bapak Supiani, kepala KSOP terkait di sini, dan pihak keluarga juga sudah meridoi untuk dimakamkan langsung di PAL 12 TPU. Pada waktu ditemukan sendiri, siapa yang menemukan? Jadi ditemukan oleh masyarakat di Desa Tilam itu, di bagian Nusa itu, akhirnya diinfokan ke Polsek setempat. Dan Polsek juga langsung menelpon saya, kami koordinasi dengan Polsek setempat. Mulai dari situ saya suruh mengarahkan ke Doris untuk di visum. Tapi pas sampai di sini, ibu dokter dari rumah sakit Doris tidak bisa di visum karena memang kondisi sudah tidak bisa di sudah tidak bisa di visum lagi karena sudah hancur. Kalau begitu, apa yang memastikan korban ini sesuai dengan identitas? Ya. Jadi kami melihat dari properti yang dipergunakan. Kebetulan juga saya sudah bisa menemukan kontak yang memang sama-sama mereka chief officer dari TB Blue Whale sendiri. Sudah mengirim foto mereka berdua ini yang memang properti yang dia pakai. Celana ada di saya juga, sudah saya langsung sudah di zoom juga, di videokan juga. Memang sesuai dengan korban pergunakan pada saat kejadian. Celana bagaimana? Celananya warna biru dan ada Chelsea. Ada lambang bola di samping situ dan sesuai juga dengan korban yang mempergunakan sebelum dia turun ke TKP. Ada baju yang dipakai? Baju sudah dilepas. Memang pada saat waktu kejadian mereka membuka. Itu lagi memakai sweater warna hitam. Tapi dia membuka dan celana aja. Terus pihak tanggung jawab dari pihak pemilik kapal sendiri ada? Ya, mereka kebetulan karena jauh dan ini prosesnya harus cepat, mereka langsung memberikan tanggung jawab kepada saya, tapi saya tetap koordinasi sama mereka, pihak owner TB Blue Whale.